Nazrika. Ha, ini secara langsung analisis awani untuk malam ketiganya kami terus melancarkan ataupun mewawarkan kempen memerangi denggi. Cukup setakat Samson dan itu yang kami mahukan penyertaan anda. Kami mahukan anda turut serta dalam kempen serius kami Cukup Setakat Samson melalui segala platform yang kami sediakan. Facebook kami, melalui Twitter kami, melalui laman web kami, mahukan idea anda berkongsi pengalaman. Mungkin di kalangan ahli keluarga anda pernah mengidap ataupun terkesan dengan demam denggi. Mungkin di kalangan rakan kita meninggal akibat demam denggi. Mungkin itu yang kita boleh kongsikan bersama supaya kita dapat mencegah lebih awal. Kerana demam denggi ini tiada ubatnya sehingga hari ini. Itu yang diwawarkan selalu. Profesor Dr. Sazli tadi pun banyak kali mengungkapkan bila kami menemubual beliau, masih dalam proses, masih dalam uji kaji dan sebagainya vaksin-vaksin tertentu. Tetapi pada ketika ini, baru sahaja 3 bulan 2014, ratusan, lebih 18,000 kes sudah dilaporkan, lebih daripada 38 korban nyawa sudah diragut akibat demam denggi. Dan malam ini kita akan membincangkan perkara ini lagi, tetapi kita akan fokus tentang bagaimana pendekatan masyarakat. Saya rasa itu yang lebih penting, lebih berkesan kerana individu dan juga keluargalah yang mula-mula sekali dapat mencegah penyakit demam denggi ini menular di kalangan ahli keluarga kita maupun di kalangan komuniti kita. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Mahathir Dr. Hidayatul Fathi Osman, selamat datang Prof. Ketua Jaringan Industri dan juga Masyarakat Parasitologi dan Entomologi Perubatan Fakulti Sains Kesihatan UKM. Prof. Prof banyak buat kajian, orang kata pun pernah berada dalam orang kata pun tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Para pelajar Prof pun peringkat sarjana, peringkat orang kata pun pasca siswa, banyak buat kajian tentang demam denggi ini dan bagaimana pelibatan masyarakat. Dan hari ini kita menghadapi sekali lagi dan kitaran yang begitu serius, kitaran yang begitu tinggi sejak kita alami pada 2010, saya tak silap saya lah. Dan kita perlu anggap ini serius. Setiap individu, setiap orang dalam negara kita ini perlu menganggap demam denggi pada ketika ini begitu serius. Dan kalau boleh kita perlu menukar persepsi, demam denggi bukan demam biasa. Tetapi bagaimana kita treat ataupun kita melihat demam ini seperti mana kita takut kepada SARS, HIV ataupun penyakit H1N1 satu ketika dahulu. Semua, seluruh negara bergerak untuk mencegah ataupun memerangi penyakit-penyakit ini. Tetapi denggi tidak sebegitu, Prof. Kalau jika diizinkan saya, pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada pihak Astro Awani kerana mengambil langkah yang saya rasa cukup proaktif dalam mewawarkan tentang betapa bahayanya denggi ini. Demam denggi telah berada dengan kita daripada tahun 1902. Kita apa masalahnya sekarang? Dulu-dulu pun dah ada. Sekarang tetapi ianya tidak, seolah-olah kita tak dapat dikawal, di menjadi apa yang disebutkan di luar daripada kawalan semua orang sekarang. Okey, kalau saya boleh kongsi, ada beberapa kajian, dapatan kajian kami yang telah dilakukan oleh para pelajar-pelajar sarjana saya. Kami telah melakukan satu kajian untuk melihat kesediaan penduduk untuk menerima fogging, okay. Dan kita minta sewaktu fogging sepatutnya pintu semua dibuka, tingkap semua dibuka agar wap fogging itu, wasap itu semua dapat masuk ke dalam rumah. Tetapi ianya tidak dapat diterima oleh penduduk setempat. Apa isu yang dikenakan masyarakat kita tentang fogging ini? Mengikut apa yang research kajian yang kita dapat ni, dikatakan bahawa mereka enggan membuka pintu dan tingkap kerana wasap daripada fogging itu akan mengotorkan rumah mereka. Sedangkan itulah sebenarnya, wasap itulah asap yang dapat membunuh nyamuk yang berada di dalam rumah mereka. Sampai ke tahap itu? Sampai ke tahap itu. Yeah. Itu satu. Yeah. Tanggapan yang kedua. Masalah denggi ini adalah masalah sepatutnya ditangani oleh kerajaan. Ya. Yeah. Masih. Saya rasa itu masih dominan. Bukan isu kita. Bukan isu individu, bukan isu keluarga, bukan isu komuniti. Ya. Sedangkan, mesti ingat, nyamuk berada 200 meter di dalam persekitaran rumah kita. Ya. Bila 200 meter itu termasuk di dalam rumah kita, apakah benda di dalam rumah kita, takungan di dalam rumah kita itu adalah tanggungjawab kerajaan juga? Ya. Tanyakan yang itu.
Dan saya ingin suka untuk mengatakan apabila kita menunjuk telunjuk kita kepada orang, tiga jari sebenarnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi saya merasakan isu ini, saya dan kumpulan penyelidikan kami, yang kami memang secara jujur ya, kami memang turun ke padang, berjumpa dengan para penduduk, bertanyakan tentang hal ini, bagaimana kita dapat ingin membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah denggi ini. Kita mempunyai persepsi yang cukup berlainan di antara penduduk di luar bandar dan juga di dalam bandar, tetapi hujung ceritanya masih sama, kerajaanlah yang bertanggungjawab dalam memerangi denggi. Kerajaan sahaja. Okey. Saya rasa persepsi ataupun tanggapan begitu perlu diubah, bukan esok, bukan lusa, tetapi sekarang. Dan kerana kita tak mahu ahli keluarga kita terlibat, mungkin mereka tidak terkesan kerana tiada salah seorang dia ataupun mereka sendiri tidak pernah merasai demam denggi. Jadi mereka kata itu isu lain, itu orang lain, itu jiran kita, itu keluarga orang lain. Jadi masing-masing mengatakan tak perlulah fogging, kalau fogging pun kotorkan rumah. Sampai ke tahap doktor katakan tadi nak mop semula lepas fogging tu kotor. Okey, bagaimana kita dapat menukar persepsi ini, kerana banyak cara baru yang mungkin kita boleh guna pakai, approach pengalaman tempat-tempat yang sudah berjaya. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Mungkin pendekatan baru kita perlu lakukan, approach dengan bagaimana kita bersama dalam masyarakat, kerana nak tanda masyarakatlah penggerak atau mereka lah yang akan mengubah senario yang kita hadapi pada hari ini. Kalau Kementerian Kesihatan sudah ada program-program khas denggi dengan kombinya, dengan hotspotnya dan sebagainya, itu pun ada berkesanannya, tetapi mungkin ada penambahbaikan yang perlu kita lakukan sesuai dengan peredaran masa, kompleksiti populasi, demografi kawasan dan sebagainya, dan juga savvynya masyarakat dengan internet dan sebagainya. Itu mungkin sebagai satu kelebihan. Kalau di Singapura ketika mereka menghadapi denggi yang besar, mereka cipta dalam platform media, ada dramanya, ada dokumentari Silent War ini digemburkan ataupun diwawarkan dengan begitu hebat sekali. Mungkin ini sampai masanya. Ini pengalaman di semasa saya, kebetulan semasa dilancarkan denggi, perang terhadap denggi itu saya berada di sana, dan kita boleh nampak besar-besaran media memainkan peranan yang penting dengan mewawarkan setiap 15 minit. Setiap 15 minit di menerusi kita sebut saluran-saluran, bukan setakat saluran yang berbayar seperti Astro, tetapi juga saluran-saluran perdana, menyedarkan bahawa penyakit demam denggi ini tiada ubatnya, hanya kita sendiri sahaja, usaha sendiri yang dapat memelihara kita daripada terkena jangkitan penyakit nyamuk Aedes ini. Kalau di peringkat lokaliti misalnya, cukup mudah. Kalau kawasan itu dah dikategorikan sebagai hotspot, tetapi kita kadang-kadang lihat take for granted, orang masih macam biasa, sampah dibuang di tepi longkang, lift tidak diselenggara, air bertakung di kawasan-kawasan yang berlopak, dan walaupun ada banting, ada banner kawasan wabak, saya rasa macam tak ada kesan, macam business as usual. Yes, business as usual indeed. Yes, sebab satu hal yang saya sendiri perhatikan, kita pernah melakukan kempen kesedaran di satu kawasan yang hotspotnya kita dapati selama pada masa kita berada di tempat itu 4 bulan non-stop kes denggi. Tak banyak berubah. Tak banyak berubah. Ya, naik lagi aja. Kita pasanglah khemah, bubuh di situ, kita kata pamphlet, wawaran, promosi dan sebagainya. Kita boleh nampak orang yang sama juga sebenarnya datang, yang datang ke bus kita tu. Sedangkan mereka yang bermasalah tu tak merasakan itu masalah mereka. Yang itu menjadi satu kesedihan, cukup sedih. Namun begitu, ingin saya kongsikan satu lagi dapatan kajian saya. Bagaimana satu kawasan dapat menangani masalah denggi pada peringkat komuniti? Apabila kita mempunyai
pemimpin yang mempunyai ciri kepimpinan yang cukup baik yang dihormati oleh ahli komuniti di kawasan tersebut. Di kawasan tersebut. Maksudnya dia lead, dia memimpin. Dia memimpin. Yeah. Cakapnya tak perlu kasar, cakapnya tak perlu kuat. Memujuk, dia cuma, ya, daya memujuknya cukup tinggi. Saya betul-betul kagum. Dan dalam hal tersebut, apabila kita melakukan kajian, kita dapat melihat betapa hormatnya ahli komuniti terhadap ketua ataupun pemimpin kampung itu, dan menyebabkan mereka mengikut segala apa yang diminta walaupun ianya bukan berupa arahan. Jadi di situ saya nampak betapa pentingnya peranan ketua, sama ada ketua kampung, penghulu, dan saya ingin sebutkan rakyat di sini, wakil rakyat, ahli betapa politik, pentingnya ahli-ahli politik NGO, dan juga NGO, serta kalau boleh disebut di sini, saya Tok ingin Imam melihat daripada sekecil-kecil ketua sehingga sebesar-besar ketua mengambil berat tentang hal demam dan wabak dengue ini yang berleluasa. Kerana contohnya seperti ahli Dewan Undangan Negeri, apabila mereka bercakap, kita nampak media memberikan perhatian kepada mereka. Apatah lagi kalau dia ahli parlimen, ada jawatan. Dan juga apatah lagi kalau dia seseorang yang mempunyai jawatan dalam kabinet. Saya nampak itu sebenarnya satu saluran yang cukup kuat untuk kita memberi wawaran dan juga amaran. Okey, banyak contoh yang kita boleh lihat bagaimana mobilisasi masyarakat dalam menghadapi wabak ataupun situasi yang tidak tenang. Kalau kita ketika ini, ketika musim kering, berbondong-bondong ataupun sebahagian daripada kalangan kita umat Islam minta solat hajat. Untuk turun hujan dan sebagainya. Khutbah pun disediakan khas untuk kita bersama-sama berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan hujan dan sebagainya. Mengapa tidak? Mengapa? Untuk demam ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Sudah sampai masanya juga kita bermula paling basic sekali. Maksudnya kalau di sekolah, mengapa tidak kita ketika inilah kesedaran yang tinggi perlu ada di kalangan pendidik kita atau ibu bapa kita, dan mungkin dianjurkan program-program di peringkat paling rendah di sekolah. Saya setuju. Setuju sama sekali 100%. Kerana apabila anak-anak ini dia mudah terdidik, dengan memberitahu anak-anak ini, kita mengharapkan bahawa dia kembali ke rumah dan memberitahu kedua ibu bapa mereka betapa pentingnya kita memerangi dengue. Kumpulan penyelidikan saya sedang memikirkan untuk menubuhkan apa yang kita sebut wira muda. Wira muda perangi dengue. Dan kelompok ini sebenarnya yang paling terdedah dengan demam dengue. Mereka cergas, mereka keluar pagi, balik petang. Mereka demam sikit tak nak pergi ke hospital kerana biasa itu badan dia kuat lagi. Kalau bayi itu ataupun orang tua demam sikit dah terus pergi, ke klinik kan. Orang tua pun begitu. Tapi orang muda, anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, mereka lah orang yang paling aktif di luar sana. Dan mereka lah yang aktif pula pada waktu gigitan nyamuk itu yang paling tinggi. Itu ironinya. Pagi dan juga pada waktu senja. Dan di samping itu juga saya, selain daripada yang saya sebutkan tadi bahawa kita perlukan pemimpin untuk membuat wawaran, memberi kesedaran kepada masyarakat kita, ada kalau dapat kita sebut di sini sebagai kempen 4B. 4B ini adalah kempen memerangi dengue secara besar-besaran, okay, berulang kali, bersungguh-sungguh dan berterusan. Empat perkara ini tidak boleh tidak kita kena satukan. Dengan cara inilah baru saya nampak bagaimana kita dapat menurunkan kes dengue. Tetapi hal ini sebenarnya perlu ditangani oleh semua pihak, semua stakeholder, bukan setakat Kementerian Kesihatan, PBT, pihak-pihak berkuasa, tetapi juga datangnya daripada pihak industri contohnya, untuk membantu dalam bentuk CSR contohnya, penajaan. Penajaan dan seterusnya pada komiti itu sendiri. Semua orang perlu semua pihak perlu berganding bahu bersama-sama menangani masalah ini, kerana sekarang bukan lagi masalah anda, tetapi sebenarnya masalah anda masalah saya juga. Kita kena fikir cara begitu.
Kerana kalau tidak, sampai bila-bila pun kita tidak dapat menangani masalah denggi ini. Mm-hmm. Jika dengan memikirkan, oh saya tak mungkin kena denggi, hanya penyakit denggi ini kena dekat orang lain. Tak, tak, perkara itu tak berlaku seperti itu sekarang. Kalau kita lihat, kadang-kadang di satu kawasan perumahan, flat ataupun taman atau kampung, apabila satu kes dilaporkan, itu satu permulaan. Ya. Dan dia akan berlipat kali ganda. Betul. Dia tanpa seperti ada chain reaction. That's right. Tetapi kita pula sebaliknya, kita boleh diam-diam. Jangan laporkan, jangan heboh-heboh, nanti susah kita ni, orang panik lah dan sebagainya. Jadi reverse psychology itu berlaku di kalangan masyarakat, yeah, sebenarnya. Ya, yeah. Dan yang itu juga yang saya perhatikan, bahawa kenapa apabila kita telah berlaku wabak ini sejak sebenarnya berbulan-bulan yang dahulu lagi. Setengah tahun yang lalu, setengah tahun yang lalu lagi. Tetapi nampak gayanya kita tidak mengambil tindakan proaktif yang seperti saudara sebutkan sebentar tadi. Kita seolah-olah ingin kalau dengan izin saya sebut in denial. Kenapa kita perlu berlaku seperti itu? Kita perlu memberitahu betapa sekarang kita telah berada di ambang begini. Jika tidak kita lakukan sesuatu, anda juga sebenarnya, saya juga sebenarnya akan mendapat denggi, cuma tunggu masa dan harinya sahaja. Untuk menjadi sebuah masyarakat yang resilience, untuk bangkit ataupun mampu memberi respons yang proaktif sifatnya, bagaimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, daripada sekecil-kecil pemimpin negara. Contohnya, kalau macam saya boleh sebut semula, ini adalah wabak. Ini adalah wabak. Tak perlu kita nak sorok lagi, tak perlu kalau saya boleh sebut di sini, seharusnya kita berani berdiri dan mengatakan cukuplah sampai di sini, seperti cukuplah setakat Samson. Okey, kita bangun dan memberitahu cukup sampai di sini saja wabak ini. Lakukan sesuatu. Satu yang saya nampak, enforcement. Bukan kita tak ada akta dalam akta pemusnahan serangga pembawa penyakit daripada tahun 1975. Kemudian kita dipindah pada tahun 2000 untuk mengukuhkannya lagi. Tetapi di mana pengukuhannya? Di mana enforcementnya itu? Penguatkuasaannya. Kita tak nampak. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika berlaku, apakah tindakan penduduk kampung itu sendiri? Apakah dilakukan musyawarah, muzakarah? Lihat anak orang si anu-anu ni dah kena, jadi apa tindakan kita? Tak ada. Jadi tahu-tahu kita pun tak tahu siapa-siapa yang kena. Tak datang buat ULV fogging. Benda ni seharusnya diberitahu dengan lebih hebat lagi. Sehingga dah jadi hotspot, baru keluar banner. Baru kita tahu kampung kita wabak. Baru tahu punya kampung kita wabak. Okey, terima kasih Prof. Saya rasa kita perlu panggil lagi Prof untuk kali yang seterusnya. Kerana banyak sekali pengalaman dan juga penyelidikan di luar sana yang sudah dilakukan oleh Prof dan rakan-rakan di UKM. Terima kasih Profesor Mahdi Dr. Hidayatul Fatih Osman, Ketua Jaringan Industri dan juga Masyarakat Fakulti Sains Kesihatan UKM. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you, Prof.